Halo nih Chalovers. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu, karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Buat kamu penggemar drama Cina, berikut ini 7 drama Cina rating tinggi saat ini paling banyak ditonton. Miss Mystery. Miss Mystery mengikuti cerita seorang gadis bernama Sutong. Ketika ia kecil, di saat berumur 6 tahun, Sutong menyaksikan keluarganya dibunuh secara brutal oleh pesaing bisnis ayahnya. Beruntungnya, saat itu ia disembunyikan ayahnya di sebuah ruang rahasia dan berhasil melarikan diri. Semenjak itu, ia menyembunyikan serta mengubah identitas dirinya. Menginjak dewasa, ia kembali ke kota kelahirannya untuk menuntut dendam kepada orang-orang yang telah membunuh keluarganya. Ia menggunakan identitas Lin Bao Er agar tidak dikenali oleh musuhnya. Lin Bao Er sekarang tumbuh menjadi gadis cantik, licik, terampil menggunakan senjata, dan juga pandai memahami kedalaman pikiran manusia. Ketika Sutong melancarkan aksi balas dendamnya, ia bertemu dengan tuan muda Zhu Guanwen yang ternyata adalah anak dari pengusaha Zhu sekaligus musuh Sutong. Ternyata sejak pertemuan pertama, Su Guawen sudah tertarik dengan Sutong. Hingga tak sengaja mereka terjebak dalam sebuah ikatan pernikahan. Hal ini membuat mereka bekerja sama untuk saling mencapai kepentingan masing-masing. Tapi takdir berkata lain, kedekatan pura-pura mereka berakhir dengan saling jatuh cinta. Lalu bagaimanakah kelanjutan dendam Sutong? Bisakah cinta mengalahkan dendam di diri Sutong? 2. My Lovely Wife. Dibintangi oleh Lee Pei-en dan Zeng Nanxi sebagai pemain utama, drama ini menceritakan tentang pernikahan kontrak antara CEO kaya raya namun paranoid dengan seorang gadis bisu. My Lovely Wife mengikuti cerita seorang gadis bernama Sunian yang diperankan oleh Zeng Nanxi yang menderita penyakit PTSD karena telah menyaksikan kematian ibunya dan kehilangan perhatian dari sang ibu. Setelah kematian ibunya, ayahnya menikah kembali. Dalam pernikahan keduanya, sang ibu tiri memiliki seorang anak yang usianya sama dengan Sunian. Hal ini membuat Sunian mendapatkan perlakuan buruk dan intimidasi dari ibu tirinya. Meski demikian, Sunian percaya bahwa kematian ibunya yang misterius ternyata ada suatu hal kebenaran. Untuk mencari bukti kematian sang ibu, Sunian harus berpura-pura bisu, lemah, dan tak berdaya. Tetapi di balik itu semua, Sunian merupakan gadis yang cerdas dan baik hati. Di sisi lain, ada seorang CEO yang paranoid, yakni Gu Mingyan yang diperankan oleh Li Pei-en. Penyakit paranoid yang ia derita karena trauma masa kecilnya, namun ia adalah seorang pria yang tegas dan kuat. Dia pun menduga bahwa kematian ayahnya adalah konspirasi yang dilakukan keluarga Zhu dan Gu Hongyu. Suatu hari, ia menemukan bahwa Sunian merupakan anak dari keluarga Su. Kemudian Gu Mingyan pun memanfaatkannya untuk mengungkapkan kebenaran di balik kematian ayahnya. Mingyan pun akhirnya memaksa Sunian untuk menandatangani kontrak pernikahan dan hidup bersamanya. Tanpa diketahui Mingyan bahwa sebenarnya dialah yang merupakan mangsa dari Sunian, seorang manipulator ulung. Namun siapa sangka dalam pertarungan kecerdasan di antara mereka justru beralih ke emosi yang lebih tulus antara satu dengan lainnya. Selama jalur balas dendam dari saling memanfaatkan beralih saling kerjasama dalam mengungkap kasus kematian dari orang tua masing-masing. 3. Mr. and Mrs. Chen. Bergenre action romance, drama Cina Mr. and Mrs. Chen merupakan remake dari film populer asal Amerika berjudul Mr. and Mrs. Smith. Berbeda dengan versi original filmnya, drama Cina Mr. and Mrs. Chen berlatar pada tahun 1940, yakni pada era Republik. Drama Cina Mr. and Mrs. Chen menceritakan tentang sepasang mantan kekasih yang kembali
kembali bersama demi menjalankan misi sebagai mata-mata. Chen Jiaping yang diperankan oleh Elvis Han dan Zuo Xiong Tan Hao yang diperankan oleh Guan Xiang Tong merupakan sepasang mantan yang dulunya saling pernah bertunangan. Berlatar belakang tahun 1940-an di Shanghai, pasangan yang sebelumnya telah bertunangan ini bertemu kembali dalam keadaan terjepit. Setelah misi sebelumnya gagal, mereka terpaksa berpura-pura kembali bersama untuk menghindari kecurigaan Jepang. Untuk membuat Jepang tidak mencurigai identitas mereka, keduanya terpaksa melanjutkan tipu muslihat kecil mereka dan akhirnya menikah secara nyata. Sedikit yang mereka ketahui bahwa mereka berdua adalah mata-mata yang bekerja untuk organisasi yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya bergabung untuk mengalahkan musuh bersama dan dengan melakukan hal tersebut, mereka kembali saling jatuh cinta. Berhasilkah Pak Sutri mata-mata ini dalam menjalankan misi mereka? Ikuti drama Cina Mr. and Mrs. Chen untuk mengikuti kisahnya. 4. Rising with the Wind. Rising with the Wind merupakan drama yang diadaptasi dari novel populer yang berjudul Wo Yao Ni Feng karya penulis Wei Wizai. Drama ini digarap oleh sutradara Zhao Yilong dan naskahnya ditulis oleh Qin Wen. Dalam drama ini, Gong Jun memerankan karakter sebagai Susi, seorang investor perusahaan. Sedangkan Elaine Zhong dipercaya memerankan karakter Jiang Hu, seorang putri pemilik perusahaan sepatu merek nasional. Rising with the Wind mengusung genre romantis dan bisnis. Drama ini menceritakan tentang kebangkitan sebuah merek dagang yang telah dikenal secara nasional dalam menghadapi dampak pertumbuhan e-commerce. Susi adalah seorang investor perusahaan andal yang bekerja di perbankan Hong Kong, tetapi dia kembali ke Tiongkok dan membuka perusahaannya sendiri. Di sisi lain, ada seorang wanita bernama Jiang Hu yang merupakan putri tunggal konglomerat pemilik perusahaan pakaian. Suatu hari, bisnis ayah Jiang Hu mengalami kebangkrutan dan ia mendapati jatuh dari puncak kesuksesan. Suatu hari mereka dipertemukan dalam kondisi yang berbeda. Mereka memiliki filosofi bisnis yang berbeda hingga kerap membuat keduanya sering berselisih paham. Sedangkan Susi adalah orang yang ambisius. Ia menginginkan merek dagang Teng Yu yang merupakan usaha sepatu sol karet milik ayah Jiang Hu. Susi ingin mendapatkan Teng Yu dengan cara apapun, meskipun ia harus bertarung sengit dengan Jiang Hu. Dalam pertempuran antara Jiang Hu dengan Susi dalam memperebutkan Teng Yu, tak terasa keduanya melibatkan perasaan dalam usaha itu. Bagaimanakah kelanjutan pertempuran mereka untuk menentukan nasib Teng Yu? 5. The Furthest Distant. The Furthest Distant menceritakan hubungan asmara yang rumit dan menarik antara Qin Yun Sen dan Su Ying. Qin Yun Sen merupakan seorang dokter yang memiliki rumah yang tengah memerlukan renovasi. Karena kesibukannya, Qin Yun Sen tidak memiliki waktu untuk memperbaikinya. Sementara itu, Su Ying merupakan seorang desainer interior yang cukup teliti. Seperti takdir Qin Yun Sen dan Su Ying bertemu dalam sebuah reality show mengenai renovasi rumah. Sembari saling mengenal satu sama lain, Su Ying lambat laun mulai membuka hatinya untuk Qin Yun Sen. Namun, Su Ying harus berhadapan dengan sebuah tantangan untuk menarik hati Qin Yun Sen. Hal ini karena ia tahu bahwa Qin Yun Sen masih merindukan kekasihnya yang meninggal dunia. Su Ying kemudian bertekad untuk menyembuhkan hati Qin Yun Sen dengan memperjuangkan cinta yang tulusnya itu. 6. Romance on the Farm. Romance on the Farm mengikuti kisah seorang gadis bernama Lian Maner yang diperankan oleh Tian Si Wei yang berasal dari dunia modern. Kemudian ia tak sengaja menemukan dirinya masuk ke sebuah desa kuno. Dalam dunia tersebut, ia bertemu dengan keluarga Lian yang ternyata merupakan saudara jauhnya. Dalam desa kuno tersebut, ia juga bertemu dengan seorang pria bernama Shen Nuo yang diperankan oleh Joseph Zeng. Ia memiliki kepribadian misterius. Akhirnya, mereka saling menghadapi kerabat yang merepotkan, bahkan terlibat dalam usaha dan pertanian, dan juga berjuang demi kemakmuran desa tersebut. Ketika mereka menghadapi segala situasi baik kocak maupun kerumitan, mereka berdua akhirnya
menyadari perasaan satu sama lainnya. Hingga keduanya memutuskan untuk menjalani kehidupan ini dengan saling melengkapi dan menemani satu sama lainnya. 7. Scan of Time. Drama ini merupakan adaptasi dari novel populer karya Ki Yuli yang berjudul The Female Supporting Role. Dalam Scan of Time, Zhu Ye akan berperan sebagai Hu Qian dan ia akan beradu peran dengan aktor tampan Wang Siyu. Scan of Time akan membuat penggemar yang menonton drama ini merasakan emosional karena menggabungkan elemen sejarah yang memukau serta alur cerita romansa yang dimainkan oleh dua karakter utama. Scan of Time menceritakan kisah seorang gadis yang hidup di dunia modern. Ketika terbangun, ia terperangkap secara misterius di sebuah dunia dalam novel kuno yang telah ia baca. Ketika dalam dunia modern, gadis ini merupakan seorang pekerja keras. Namun ketika gadis ini terbangun, takdir membawa hidupnya telah berubah. Ia terbangun dalam tubuh seorang wanita bernama Hu Qian yang merupakan karakter pendukung yang kejam. Kenyataan yang Hu Qian tidak mudah, ia harus dihadapkan pada kakak laki-lakinya yang playboy dan ayah yang dikhianati. Lebih rumit lagi, karakter Hu Qian ternyata telah melakukan kesalahan di awal cerita. Akhirnya, gadis ini harus memulai kisah hidupnya dengan perjalanan yang sulit agar karakternya bertahan hingga akhir. Namun, suatu hari ia menyadari dan memahami bahwa karakter pendukung juga bisa mengubah jalan cerita hingga memiliki peran dalam mengubah takdir yang sama besar dengan karakter utama. Lalu bagaimanakah peran karakter utama ini dapat mengubah takdir?